Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini saya akan membuat cara mencopot pen Plato Mio dengan cara ini. Siapkan baut 12 panjang. Nah, semurnya. Nah, pertama-tama kita siapkan bahan yang tebal, tumbuhan yang tebal untuk menahan si bot itu untuk menaring. Bisa pakai besi apa aja ya. Siapkan ring bot panjang 12 segini. Kita masukkan, kita murkan. Nah, kita siapkan bot ini, dimasukkan dulu. Kita buatkan ya, kencengin. Kita udah kenceng, kencengin dulu gini. Kita kencangkan murnya. Dan terus sampai habis. Ini tumbuhannya harus yang kuat supaya dia nggak ini ya, nggak meleot, apa bahasanya itu ya, pokoknya gitu. Terus kencengin. Nah, ini kita copot ya. Ini pen ini kalau tanpa diginiin susah dicopot ya. Ini harus memakai cara begini. Ini cara saya untuk mencopotnya. Satunya lagi kita kendorkan dulu umurnya. Pasang lagi ke pen satunya, kencangkan. Kita baru kencangkan umurnya dari bawah. Ya, jika teman-teman suka dengan video ini, silakan like, komen, dan subscribe. Terima kasih, mantap.